proses menaikkan alat berat kalau sekelas eksavator atau doser, jadi menggunakan alat bantu loboy, alat bantu angkut yang namakan biasanya loboy. Jadi tergantung dari rigger ini, yang depan ini riggernya, dia ngatur, dia ngasih instruksi mau seperti apa, maju atau mundur, kurang kiri atau kanan. Hati ya, ini untuk untuk yang ya berpengalaman lah, jangan sembarangan mengoperasikan, karena eksavator ini responsibel, joysticknya itu responsibel, jadi salah gerak bisa berbahaya. Trigger memberi apa-apa ya, trigger memberi apa-apa, kurang kiri dan kanan, harus maju. Nah, instruksi untuk menggerakkan unit atas perintah atau instruksi dari rigger ya, seorang rigger. Jadi penentu utama sebuah pergerakan unit berada di rigger. Kalau operator ngikutin apa yang dikatakan rigger. Dan instruksi agak ke kiri, lurus. Nah, inspeksi dulu ada kurang atau lebihnya, udah duduk apa belum.